Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan membahas tentang entok hias ya teman. Dimana entok hias adalah varietas yang saat ini lagi digemari untuk para pecinta entok atau pengkoleksi entok ya. Entok hias atau saat ini lagi booming adalah entok rambut. Memang sangat digemari oleh penggemar atau pecinta entok, dan ada juga yang berkeinginan untuk berniaga atau usaha di bidang ternak entok hias atau berjualan ya istilahnya. Namun untuk teman-teman, apalagi untuk para pemula yang mungkin ingin berniaga atau usaha ternak entok hias, itu harus diperhatikan beberapa hal agar kalian tidak menyesal. Namun di sini Catur Unggas hanya memberikan edukasi atau penjelasan untuk teman-teman agar lebih siap dalam berniaga atau beternak entok hias. Nah, di sini ada 5 kategori yang akan saya berikan untuk teman-teman semua, dan langsung saja simak beberapa hal yang harus dipersiapkan agar kalian tidak menyesal dalam beternak entok hias. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah jalur penjualan ya teman. Jadi yang pertama, kalian harus menentukan penjualan agar bisnis kalian bisa lancar. Paling tidak untuk rekomendasi teman-teman yang ingin berniaga atau ingin bisnis ternak entok hias, harus memiliki jalur untuk memperdagangkan apabila nanti sudah berkembang. Nah, untuk perdagangan biasanya yang marak itu di online ya teman. Jadi kalian harus aktif di online, di forum-forum ternak entok hias, dan harus gabung di via Facebook ataupun di YouTube, itu bisa juga. Jadi untuk teman-teman yang ingin ternak entok hias harus memiliki channel atau saluran di media sosial. Di urutan yang kedua adalah kalian harus memiliki kandang yang standar atau yang sehat untuk dihuni oleh entok hias. Tidak harus mahal ataupun bagus, namun harus memiliki standar, tentunya tidak becek, tidak lembab, dan untuk tempatnya harus diberi pemandian paling tidak, dan bisa diberikan tempat atau kandang yang nyaman. Dan ini sangat menentukan untuk kesehatan entok hias kalian ya teman, karena dengan kandang yang sehat itu akan menghindari adanya penyakit, karena jenis penyakit mata biru itu bisa disebabkan oleh kandang yang tidak sehat, apalagi di musim hujan itu tempatnya becek dan akan menimbulkan virus dan sangat berbahaya untuk ternak entok kalian. Di urutan ketiga adalah harus melakukan perawatan rutin, semisalnya menyemprotkan disinfektan, pemberian vitamin pada air minum, ataupun kebersihan dari pakan harus tetap dijaga. Dan untuk porsi pakannya harus diseimbangkan antara karbo ataupun kalori ya. Dan ini sangat menentukan kesehatan entok kalian ya teman. Dan yang ke
keempat adalah siapkan stok pakan ya teman. Yang keempat adalah siapkan stok pakan, karena untuk entok hias sendiri sudah dipastikan peminatnya tidak terlalu banyak. Itu mungkin dikarenakan harganya yang memang mahal. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli entok hias biasanya harus menunggu mungkin uangnya terkumpul. Untuk bisa membeli entok hias ya teman, jadi harus menyetok pakan yang lumayan, dan juga harus menyeimbangkan antara karbo, protein, vitamin, dan kalori ya teman, agar lebih berkualitas untuk entoknya ya. Dan ini sangat menentukan untuk kesehatan entok juga, jadi masih berhubungan dengan nomor 3 tadi. Yang kelima atau yang terakhir ini adalah penentuan atau informasi khusus untuk pemula yang memang mendadak senang terhadap ternak entok ya, karena mungkin melihat dari media sosial jadi ingin beternak entok hias secara mendadak, alias baru pemula. Nah, untuk para pemula yang nomor 5 adalah belilah indukan atau bibit yang berkualitas. Jadi bibit yang berkualitas ini akan menentukan hasil DOE atau keturunan yang berkualitas juga. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin memiliki indukan entok hias, itu sangat menentukan hal ini. Jadi untuk teman-teman para pemula yang ingin menghobi entok hias dan mengembangkannya harus memilih bibit yang berkualitas. Oke teman-teman, itu tadi kelima hal yang Catur Unggas berikan untuk teman-teman yang mungkin ingin berminat ternak entok hias harus diperhatikan. Dan informasi lagi, kalau entok hias saat ini memang pastinya hari per hari nanti akan turun untuk harga, dikarenakan untuk entok hias sudah merambah banyak ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin ingin menghobi entok hias, jadi waktu ke waktu pastinya harganya akan turun. Dan hal ini saya informasikan bukan maksud untuk menjatuhkan. Untuk teman-teman yang berniaga atau berusaha ternak entok hias ya, jadi ini informasi dan ini sudah pasti siklus alam akan apabila sudah banyak entok hias atau rambon semisal, itu akan murah harganya. Oke teman-teman, itu saja informasi dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe tombol merah di bawah ini, karena subscribe kalian sangat berguna atau bermanfaat, karena satu subscribe kalian mendukung channel inspirasi di dunia ternak, terutama ternak entok. Dan jangan lupa like apabila kalian suka, share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk masukannya bisa di kolom komentar, mengisi di kolom komentar, insya Allah akan saya balas ya teman. Dan semoga teman-teman diberikan berkah dan barokah, kesehatan dan kesuksesan. Oke, terima kasih atas dukungannya selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.